Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya. Nah, ini adalah anggrek hitam Kalimantan ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini anggrek jenis Cattleya. Nah, ini pemeliharaannya cukup mudah, cuma dia jarang berbunga gitu ya teman-teman ya. Tapi bunganya cukup bagus jika dia berbunga dan lumayan awet. Ini bisa seminggu lebih dia berbunganya itu. Nah, ini juga ada bermacam-macam jenis anggrek di sini. Nah, di sini saya akan memberikan atau membagikan tips saya bagaimana anggrek itu bisa tumbuh besar, rajin berbunga, dan banyak bunganya ya teman-teman. Ini juga salah satu anggrek yang ada ya. Nah, ini contoh anggrek yang rajin berbunga ya teman-teman. Memang kalau anggrek dendro ini pemeliharanya cukup mudah, dan dia juga jika dia tumbuhnya banyak, maksudnya tumbuhnya subur, dia akan rajin berbunga dan banyak seperti ini. Ini kelihatan ya teman-teman ya, ini ada 5 cabangnya. Nah, itu ya kelihatan bunganya. Dan ini bunganya belum mekar semua. Ini ya kelihatan ya teman-teman ya, masih kuncup. Dan ada yang udah mekar dan sudah mau habis. Ini cabangnya. Nih, di sini kelihatan ya dari yang ujung itu. Nah, tipsnya itu cukup mudah ya teman-teman. Ini saya menggunakan kulit bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau masak kulit bawang merah dan bawang putihnya jangan langsung dibuang, dikumpulkan saja. Nanti bisa kita taruh di potnya ini ya teman-teman, di anggrek seperti ini. Nah, itu aja tipsnya. Terima kasih, selamat mencoba.